Jangan hanya karena viral lalu kemudian kita ikut salam dari Binjai viral, kita ikut juga. Subhanallah. Ya. Akhirnya ada yang buat pohon pisang penuh paku, salam dari Gorontalo. Kita mau ikut juga, jangan semua yang viral kemudian kita ikut, jamaah sekalian. Ya, justru ya perlu diperbaiki yang seperti itu. Ya, perlu diperbaiki termasuk salam-salam tadi itu. Kenapa tumbuhan yang bermanfaat kemudian hanya dipukul-pukul saja tujuannya supaya hancur? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang tumbuh-tumbuhan, kita menanam tumbuh-tumbuhan, tidaklah kita menanam tumbuh-tumbuhan kemudian dia tumbuh dan tidak ada satu hewan ataupun manusia yang mendapatkan manfaat dari tumbuhan itu kecuali menjadi pahala sedekah buat kita. Bayangkan pisang, daunnya untuk penjual nasi kuning. Pisangnya untuk penjual pisang goreng. Kulitnya untuk kambing. Apalagi? Ya, batang pisangnya untuk apa? Untuk sapi juga. Sapi, kambing juga bisa dibuat rakit untuk korban banjir misalnya. Subhanallah, banyak manfaatnya. Nabi katakan tidaklah kita menanam satu tumbuhan dan kemudian dia tumbuh, tidak ada burung yang makan dari tumbuhan itu, kemudian manusia, hewan apapun yang makan dari tumbuhan yang kita tanam kecuali menjadi pahala sedekah buat kita. Sekarang justru dibuat video, dipukul salam, dipukul kemudian dihancurkan. Subhanallah. Ya, itu adalah sumber kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak perlu ikut-ikutan ya, dan yang membuat video seperti itu tidak usahlah. Ya, coba cari yang bermanfaat kemudian viralkan yang bermanfaat tersebut.